Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami, sehatkanlah kami, afiatkan kami untuk menyongsong bulan Ramadan. Amin. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan bulan yang membawa keselamatan kepada kami semua. Dan jadikanlah bulan Ramadan bulan yang menjadi amal-amal soleh kami yang diterima di sisimu, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwata iman, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kajian atau tadarus kita dari kitab Sarah Tajrid Shahih Al Bukhari. Dan kita masih di dalam bab al-ilmu, hadis yang ke-70, yaitu an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil katsir asaba ardon. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi beliau, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan diutusnya aku oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu, kama salil goisil kasir, itu seperti turunnya hujan yang lebat, asoba ardon, air hujan itu menimpa bumi, pakanat minha naqiyatun qabilatil ma'a, maka di antara bumi itu ada bumi yang subur. Ketika turun hujan, bumi itu menerima air, menyerapnya. Pa'ambatatil kala'a wal usbal kasir, lalu menumbuhkan berbagai macam buah-buahan, maaf, pepohonan, wal usbal kasir, dan rerumputan. Jadi tanah yang subur ketika disiram air hujan, airnya diserap, lalu menumbuhkan macam-macam pepohonan yang berbuah, lalu rerumputan yang hijau. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a, dan di antara tanah itu ada tanah yang keras, di mana tanah itu menampung air. Fanafa'allahu bihan nas, sehingga orang-orang bisa memanfaatkan air itu. Pasyaribu wasaqau wazara'u, mereka bisa meminum airnya, meminumkan ternak-ternak mereka, dan menyiram pepohonan dengan air itu. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama yaqi'anun la tumsiku ma'an walatun bitukala'a. Dan hujan itu, sabda Rasulullah, ada yang menimpa bagian tanah yang lain. Tanahnya itu adalah tanah yang gersang, dimana tanah gersang itu latum sikumaan, tidak menampung air, Walatun bitukalaan, tidak juga menumbuhkan pepohonan. Fadzalika masaluman faquha fi dinillah, maka itulah perumpamaan orang yang faham dalam agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi wa 'alima wa 'allama, dan orang yang memberi manfaat kepada manusia dengan ilmunya, ia mempelajari dan mengajarkan. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mau menerima dengan kepalanya, dengan akalnya kebenaran itu. Wa lam yaqbal hudallah, dan tidak menerima petunjuk Allah alladzi ursiltu bihi, yang diutuskan kepadaku. Nah, inilah hadis nomor 70, cukup panjang redaksinya, dan ini sangat luas dan dalam kandungan maknanya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, ikhwat iman sekalian, memberikan pelajaran dengan cara membuat perumpamaan, permisalan. Jadi beliau di sini membuat perumpamaan. Diutusnya beliau membawa petunjuk agama dan membawa ilmu. Jadi Rasul itu kan diutus dengan dua, yaitu agama yang hak dan ilmu. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Itu Rasul. Al-huda adalah tuntunan, yaitu ilmu, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak. Nah, maka sabda Rasulullah, perumpamaan aku diutus Allah ke muka bumi ini membawa agamanya, membawa ilmunya, membawa petunjuknya. Itu seperti Allah turunkan air hujan, dimana ketika air hujan turun, sabda Rasulullah, menimpa permukaan tanah, permukaan bumi. Permukaan bumi itu tidak sama ketika merespon air. Kalau permukaan buminya, tanahnya subur, ketika turun hujan, maka air hujan itu sangat bermanfaat baginya. Ia menyerapnya, menumbuhkan macam-macam pepohonan, berbuah lebat, jadi rezeki bagi manusia. Ada tanah yang keras, hanya bisa menampung air, seperti tanah tembikar atau tanah cadas. Ya, hanya bisa menampung, tapi tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Nah, sabda Rasulullah, orang-orang bisa memanfaatkan, mengambil airnya untuk minum, untuk menyiram tanaman. Nah, yang ketiga, ada tanah itu tidak subur, tidak bercadas, tetapi ia adalah gersang. Air itu turun, menghilang, menguap, dan tidak menumbuhkan apa-apa. Inilah cara Rasulullah memberikan perumpamaan tentang beliau diutus Allah membawa agama dan ilmu, dengan hati manusia dalam memperolehnya. Nah, ini menerangkan apa, ikhwah sekalian? Pertama, menerangkan tentang metode mengajarnya Rasulullah, cara Rasulullah mengajar. Jadi antara cara Rasulullah yang mulia mengajarkan ilmu, itu beliau adalah dengan membuat perumpamaan-perumpamaan. Karena dengan perumpamaan itu biasanya yang rumit jadi mudah, yang susah itu jadi gampang, yang abstrak, yang tidak terlihat itu seperti nampak gitu. Nah, maka banyak di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW berbagai perumpamaan. Bahkan dalam Al-Qur'an ini banyak sekali perumpamaan. Sebab itu banyak ayat mengatakan watil kal amsalu nadribu halin nasi la'alahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan. Maka sebutnya amsal, menunjukkan banyak. Kalau satu masal, nah, kalau banyak amsal. Watilkal amsal, itulah perumpamaan. Nadribuha, kami buat, firman Allah, untuk apa? La'alahum yatafakkarun, agar manusia memikirkan, jadi mudah membandingkannya. Nah, ini dicontohkannya oleh Rasul yang mulia, cara mengajarkan Islam dengan perumpamaan. Surga saja itu dalam Quran perumpamaan. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan bagi orang takwa, gitu kan. Al-Qur'an saja oleh Allah diumpamakan, yaitu lau anzalna hadal Qur'an ala jabalid la ra'aitahu khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'alahum yatafakkarun. Jadi ini cara Al-Qur'an dan cara sunnah membimbing manusia membuat perumpamaan untuk memudahkan orang memahami. Perumpamaan itu artinya adalah membandingkan sesuatu yang jauh dengan sesuatu yang dekat, sesuatu yang sulit dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak nampak dengan sesuatu yang nampak. Itu namanya perumpamaan, sehingga lebih dekat kepada pemahaman. Yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah, dari hadis ini apa yang diperumpamakannya? Nah, inilah yang diumpamakannya dua, yaitu agama dan ilmu, petunjuk dan ilmu. Al ilmu wadin, atau al huda wal ilmu. Maka kata Rasulullah, perumpamaan Allah mengutus aku membawa petunjuk agamanya dan ilmunya ke muka bumi itu seperti air yang turun dari langit. Nah, di sini yang diumpamakan apa? Yang diumpamakan di sini berarti yang diumpamakannya agama Allah dengan ilmu diumpamakan dengan air. Kenapa diumpamakan agama ilmu itu dengan air? Diumpamakan itu karena ada persamaan. Kalau nggak ada persamaan, nggak bakal diumpamakan. Persamaannya apa di situ? Pertama, persamaannya adalah sama-sama turun dari langit. Air turun dari langit. Ilmu dan agama Allah turun dari langit juga. Sama. Sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air turun, ilmu turun, petunjuk turun. Nah, maka Al-Quran juga disebutkan diturunkan angzala minas sama ma'an. Allah turunkan langit air, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Sama-sama turun, berarti sama-sama dari alam yang tertinggi, dari alam yang tinggi dari bumi. Maka air dari alam yang tinggi dari bumi, langit. Begitu pula agama Allah dari alam yang tinggi, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur'an ini, agama Allah ini. Yang kedua, persamaannya dari segi kemanfaatannya, di mana ilmu dan agama itu manfaatnya laksana air, di mana tidak ada kehidupan di muka bumi tanpa membutuhkan air. Semua makhluk butuh air. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup bertahan tanpa membutuhkan air. Maka begitu pula tidak ada manusia yang jiwanya, ruhnya itu tidak butuh air. Maka kalau makhluk hidup membutuhkan air untuk mempertahankan hidupnya, maka ruh, jiwa manusia membutuhkan agama Allah, membutuhkan wahyu Allah, membutuhkan ilmu dan hidayah dari Allah untuk kelangsungan hidupnya secara sehat. Nah, makanya ilmu dan agama itu menghidupkan jiwa manusia, roh manusia. Sebab itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanustajibu li rabbikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanustajibu lillahi wa lirrasulihi idza da'akum. Ketika ia menyeru kamu, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kamu. Tuh. Jadi Allah itu memanggil dengan agamanya untuk menghidupkan jiwa manusia. Maka hidupnya jiwa dengan ilmu dan hidayah, sedangkan hidupnya jasmani manusia dengan air. Karena itu 70% dari tubuh manusia adalah air. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah dan menunjukkan betapa Rasulullah yang mulia ini adalah orang yang amat fatonah, amat cerdas di dalam mengajarkan ilmu, sehingga membuat perumpamaan pun begitu indahnya, begitu tepatnya. Jadi air adalah sumber kehidupan makhluk, agama dan ilmu sumber kehidupan jiwa manusia. Ini perumpamaan yang pertama, yaitu agama, ilmu diibaratkan air. Dalam hal apa? Dalam hal sumbernya dari atas, dari langit. Dan dalam hal manfaatnya, manfaat air bagi makhluk dan manfaat ilmu serta agama bagi manusia. Maka kalau bumi tidak diturunkan air, gersang, kering, kerontang, merana. Begitu pula jiwa manusia kalau tidak disiram dengan ilmu dan dengan agama Allah, dia akan menjadi bumi yang mati, akan menjadi kolbu yang mati. Yang kedua, nah, Rasul yang mulia menggambarkan sekarang jenis tanahnya ketika menerima air. Kalau tadi menerangkan perumpamaan airnya, agama itu diibaratkan seperti air. Nah, sekarang kalbu manusia dalam menerima agama Allah digambarkan seperti tanah. Maka jenis kalbu manusia seperti jenis tanah. Sabda Rasul, asoba ardon, air itu menimpa bumi. Pakana minha naqiyatun, maka diantara bumi itu ada yang tanahnya subur. Qabilatil ma'a, tanah subur itu mudah sekali menyerap air. Setelah menyerap, anbatatil kala wal usbal kasir, lalu ia menumbuhkan berbagai macam pepohonan yang memberikan buah-buahan dan berbagai macam rumput yang memberi manfaat bagi hewan, bagi binatang. Nah, jadi di dalam menerima ilmu dan hidayah dari Allah, maka kalbu manusia itu ada yang begitu mudah untuk menerimanya karena subur kalbunya ini. Yang disebut dengan kalbun salim, kalbunya ini sehat, bersih. Sehingga karena kalbunya sehat, bersih, seperti tanah yang subur, mudah sekali disiram, mudah sekali ditanam. Nah, kalbu manusia kalau dia subur karena bersih tanahnya dari berbagai macam polusi, tidak banyak sampah gitu di tanahnya itu, tidak banyak plastik, tidak banyak kotoran, jadi subur tanahnya juga. Nah, tanah itu menjadi tidak subur karena terlalu banyak kotoran di dalamnya. Maka kalbu manusia yang subur, ia adalah tanah yang ibarat tanah yang subur. Ketika ia disiram dengan air, tanah itu mudah menerimanya. Kalbu manusia juga begitu. Ketika kalbunya bersih dari berbagai macam penyakit kalbu, apakah itu sifat iri, dengki, hasud, riya, takabur dan sebagainya, maka ia mudah untuk menerima hidayah dari Allah. Mudah sekali kalbu yang subur itu menerima ilmu dan hidayah. Bahkan bukan hanya menerima ilmu dan hidayah, ia menumbuhkan. Nah, jadi menumbuhkan di sini membuahkan amal saleh, akhlakul karimah, yang memberi kesejukan manfaat kepada orang di sekitarnya. Dirinya subur, amal solehnya banyak, akhlakul karimahnya menjadi kebaikan bagi orang sekitarnya. Nah, inilah perumpamaan yang sangat indah dari Rasulullah. Lalu yang kedua, Rasulullah, wa kanat minha jadiba, di antara tanah ada jenis yang lain, ia bersifat keras seperti batu karang, seperti batu cadas, sehingga apabila diturunkan air ia bisa menampungnya, tampung saja, namun tidak menumbuhkan apa-apa. Ia bisa memberi manfaat kepada orang sekitarnya karena airnya bisa diambil, pakai menyiram, pakai minum binatang ternak. Maka ada jenis orang yang senang menampung ilmu, ilmunya diterima, dipelajari, tapi malas mengamalkannya. Jadi dia hanya jadi penampung saja, penampung ilmu, tapi dia sendiri tidak banyak beramal, tidak menumbuhkan amal. Maka sabda Nabi, ia masih lumayan memberi manfaat ke orang lain. Orang bisa bertanya kepadanya, meminta nasihatnya, pencerahannya, tapi dia sendiri tidak beramal. Nah, ini ada jenis kalbu manusia seperti itu, laksana tanah yang keras. Dan yang ketiga, sabda Rasulullah, wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'anun la tumsikuman wa la tunbitukala. Jenis ketiga ini yang sangat buruk, jenis tanah yang tandus, tidak bisa menampung air, tidak juga menumbuhkan apa-apa. Nah, ini sama sekali tidak mau menerima air itu, ia menyia-nyiakan air itu, lewat kepada dirinya tanpa ditampungnya, apalagi diamalkannya. Maka sabda Rasulullah, inilah perumpamaan tiga kelompok hati manusia di dalam merespon, di dalam menjawab, mensikapi hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini menggambarkan, Bapak Ibu sekalian, hubungan antara ilmu yang diturunkan Allah dengan kesiapan kalbu manusia dalam menerimanya. Sebab itu tidak akan lepas dari tiga kelompok ini manusia di dalam menerima hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang terbaik yang mana? Yang terbaik, nah tentu yang pertama, jenis yang subur. Nah, kalau dikaitkan dengan kalbu, istilah Imam Ibnul Qayyim, kalbu manusia itu dibagi tiga jenis. Jadi jenis pertama ini tanah yang subur, itu gambaran dari kalbun salimun, kalbun sohihun, hati yang selamat, hati yang sehat, yaitu selamat dari kesyirikan, selamat dari sifat-sifat buruk hati seseorang. Nah, inilah disebut hati yang sehat, qalbun sahihun, qalbun salimun. Kalau diibarat di tanah, tanah yang subur, ia akan mudah sekali menerima hidayah dan ilmu yang dibawa para nabi dan rasul. Sedangkan yang kedua adalah jenis qalbun maridun, hati yang sakit. Nah, qalbun salim ini disebut dalam Al-Qur'an, yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta dan anak keturunan, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Sedangkan kolbun marid ini, kolbu yang berpenyakit, disebutkan dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, karena tidak diobati ya ditambah sakitnya itu. Dan diantara penyakit kolbu itu adalah yaitu hasud atau iri dengki, riya, takabur. Nah itu penyakit-penyakit parah di dalam kolbu. Kalau dalam tubuh itu ibaratnya itulah kanker yang berbahaya kan gitu. Nah, kalau di tubuh itu, nah kalau di hati itu adalah takabur, riya, kemudian hasud. Itu tiga penyakit kanker kolbu itu. Kemudian yang ketiga, nah kata Imam Ibnu Qayyim, itu yang disebut dengan qalbun mayyitun, hatinya yang benar-benar mati, tidak lagi hidup. Inilah dalam Quran sebut qalbun mahtum, hati yang sudah terkunci, tidak bisa lagi dibuka, dikuncinya pakai gembok. Jadi tidak bisa lagi dibuka untuk diberi pencerahan ilmu. Nah ini yang bahaya. Ini yang disebut di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim gishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah telah kunci, telah patri itu hatinya. Nah, disebabkan keingkaran dan kekufuran mereka, wal'iyadzubillah. Nah jadi ini, jadi sehebat-hebatnya ilmu, sehebat-hebatnya hidayah diberikan kepada seseorang dengan berbagai macam cara, kalau kalbunya memang tidak siap untuk menerima, itu tidak memberi manfaat. Kalau kalbunya sudah mahtum, sudah terkunci, sudah dipatri untuk tidak bisa dibuka. Ini hadis yang ke-70. Dan hadis ini, ikhwata iman sekalian, di antara tafsiran Rasulullah SAW terhadap Al-Quranul Karim, itu surah Ar-Ra'du ayat yang ke-17. Nah jadi bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian dalam surah Ar-Ra'du, surah ke-13 ya, surah 13 ayat yang ke-17. Nah, di mana dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17 Allah firmankan, anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nari bitigha'a hilyatin au mata'in zabadum misluh kadzalika yadribullahul haqqa wal batil fa amaz zabadu fayadhabu jufaan wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ar kadzalika yadribullahul amsal. Disitulah cara Allah membuat perumpamaan. Di dalam ayat ini Allah firmankan, anzala minas samai ma'an, dia Allah menurunkan dari langit itu air, fasalat audiyatun, lalu air itu mengalir ke lembah-lembah. Nah, jadi ketika air turun dari langit, hujan deras, maka air itu akan mencari daerah yang rendah, makanya mengalir. Daerah yang rendah itu lembah. Air itu mengalir ke lembah-lembah, biqadariha, sesuai dengan ukuran lembah itu. Lembahnya kecil menampung airnya sedikit, lembahnya besar menampung airnya banyak gitu. Fahtamala sailu zabada robya, maka arus air itu, jadi ketika air itu turun dari langit menimpa tanah, menjadi banyak itu membawa buih, mengalir. Ketika ia mengalir dengan deras menimbulkan buih karena telah bercampur dengan kotoran dari tanah, gitu. Wa mimma, dan dari apa-apa yuqiduna alaihi binar, yang manusia menyalakan api di tungku-tungku, ibtigo ahil yatin, dalam membuat perhiasan, aumatain, atau perkakas, zabadum misluh, itu pun ada buih juga. Nah, jadi yang tadi Allah memberi perumpamaan hidayah dan ilmunya dengan air hujan. Yang kedua, Allah membuat perumpamaan dengan orang yang menyalakan api. Ketika seorang menyalakan api di tungku untuk melebur tembaga, maka tembaga itu bisa melebur kalau dia dipanaskan di tungku pembuatnya. Nah, ketika tembaga-tembaga itu yang diambil dari butiran-butiran pasir dan tanah dilebur di tungku, maka ia pun akan menimbulkan buih. Jadi kalau air dididihkan umpamanya, nah itu kan dia akan mendidih. Ketika mendidih itu mengeluarkan gelembung-gelembung dan buih-buih. Nah, begitu pula biji-biji besi dari tanah ketika dia diolah itu akan meluarkan buih. Nah, buih itu kotorannya akan berpisah dia dari biji besi yang sebenarnya. Ketika seseorang membuat perhiasan-perhiasan dan perkakas dari biji-biji besi. Nah, ini Al-Qur'an menggambarkan proses pemurnian biji-biji besi tembaga dari butiran-butiran tanahnya, pasirnya. Maka itu pun akan menimbulkan buih juga, firman Allah. Kadzalika yadribullahul haqqa wal batil, maka seperti itulah Allah membuat perumpamaan kebenaran dan kebatilan. Jadi kebenaran dengan kebatilan itu pertama seperti air hujan dengan buih, yang kedua seperti api dengan buih, gitu. Fa'amma zabadu, adapun buih itu fayadhabu jupan, maka akan hilang nanti, dia akan hilang. Wa amma yanfa'unas, adapun yang bermanfaat bagi manusia, payam kusufilar, dia akan tetap di dalam bumi. Jadi air ketika turun hujan deras mengalir, ia membawa buih, bahkan sampah-sampah pun terbawa. Tetapi nanti kalau sudah tenang, nah air itu semuanya sudah masuk ke lembah, masuk ke danau, masuk ke laut, maka buih itu akan menghilang. Air pelan-pelan menjadi jernih lagi. Nah, ya air jernih. Maka yang buih akan menghilang, air yang jernihnya akan tetap di bumi. Maka itulah cara Allah membuat perumpamaan kebenaran dan kebatilan. Nah, mungkin kita belum jelas banget gitu ya, apa itu gambarannya ya. Itu dalam sekali ini Al-Qur'an ini. Coba saya bacakan Bapak-Ibu sekalian tafsir dari Imam As-Sa'di. Nah, ini tafsir sederhana. Begini penafsiran Imam As-Sa'di ini. Kata beliau, Sabbaha ta'ala al-huda alladhi anzalahu ala rasulihi lihayatil qulubal arwah. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, menyerupakan petunjuk dan ilmu yang diturunkan kepada Rasulnya untuk kehidupan hati dan jiwa manusia, bil ma'il ladzi anzalahu li hayatil asbah, diserupakan dengan air yang turun dari langit untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Wa sabbaha ma fil huda minan naf'il amil katsir alladhi yadturu ilahil ibad bima fil matar minan naf'il am ad-daruri. Dan dia memperumpamakan petunjuk yang manfaat bagi umat manusia seperti air hujan yang memberi manfaat yang sangat penting bagi makhluknya. Wa sabbahal qulub, dan menyerupakan al-qulub, hati al-hamilati yang menerima al-huda petunjuk, watafawutaha dan perbedaan-perbedaannya, tingkatan-tingkatannya, bil audiatillati tasilu biha suyul, dengan lembah-lembah tempat mengalirnya air. Nah, jadi ilmu diserupakan dengan air hujan, hati di ayat ini disebutkan dengan lembah, yaitu dataran rendah dari tanah. Pawadun kabirun ya sauman kasiron. Maka kalau lembah itu besar, menampung airnya banyak. Pawadun sogirun ya khudumaan kolilan. Sedangkan lembah yang kecil menampung airnya sedikit. Maka itulah kakol bin kabirin yasau ilman kasiron. Ada orang yang hatinya sangat luas, dia mencintai ilmunya pun banyak, menampung ilmunya pun banyak. Ada orang yang hatinya itu sempit, maka mencintai ilmu dan menampung ilmunya pun sedikit. Nah, itu diumpamakan begitu. Wahakada, demikian seterusnya. Wasabaha ma yakunu fil qulub minasyahawat wasyubuhat inda wusulil haq ilaiha bizabad. Adapun hawa nafsu, syahwat dan syubhat dalam jiwa manusia, dalam hati manusia, diibaratkan seperti apa? Buih-buih ketika datangnya air. Nah, jadi ketika ilmu datang, manusia itu bertentangan antara hawa nafsunya, syahwatnya dengan kebenaran. Itulah perumpamaan percampuran hawa nafsu dengan ilmu. Ilmu itu adalah air yang bening, yang bersih dari langit. Sedangkan syahwat dan hawa nafsu adalah buih yang mengotori air itu. Nah, itu perumpamanya begitu. Fa'amma zabadu, maka adapun buih nanti payadah bujupan, dia akan hilang. Jadi seseorang ketika ilmunya belum menguasai kolbunya, hawa nafsu lebih dominan daripada kolbu manusia, syahwat lebih dominan. Maka cara berpikirnya seseorang, cara mensikapi sesuatu lebih banyak dituntun oleh hawa nafsu. Nah, itu perumpamannya begitu. Tapi ketika ilmunya yang lebih dominan, lebih banyak menguasai kolbunya, maka seseorang itu hawa nafsu dan syahwatnya yang dikalahkan oleh ilmunya. Maka hawa nafsu dan syahwatnya akan seperti buih yang nanti menghilang. Fayadhabu jupaan, akan menghilang itu. Maka di dalam menafsirkan ayat ini kata Imam Asy-Sya'di, wa yabqa ma yanfa'un nas minal ma'is sopi wal hiyatil khalisah kadzalika subuhat wasyahawat la yazalul qalbu yukrihuha. Maka seperti itulah subuhat, keraguan dan syahwat senantiasa itu mengotori hati manusia. Wa yujahiduha bil barohini sodikoh, maka hawa nafsu dan syahwat itu akan ditentang dengan hujah yang benar, wal irodatil jazimah, dengan kemauan yang kuat, hatta tadhaba wa tadmahila wa yabqal qalbu kholison, sehingga hawa nafsu dan syahwat itu hilang dan hancur. Maka jadilah kolbunya ia bersih, sofian laisa fihi, bening, tidak ada lagi kotoran dari buih hawa nafsu dan syahwat, illa ma yanfa'un nas minal ilmi wal haq, melainkan apa yang bermanfaat bagi manusia yaitu ilmu dan kebenaran. Fal batil yadhabu wa yamhaquhul haq, kebatilan akan hilang dan sirna dimusnahkan oleh kebenaran, sebagaimana firman Allah, innal batila kana zahuqa, kebatilan itu akan sirna. Nah, jadi apa yang digambarkan dalam hadis Nabi itu sama persis dengan yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Perumpamaan kalbu manusia dalam menerima kebenaran, menerima ilmu, lalu ada kotoran-kotoran yang mencampurinya. Nah, kalau di air itu kotorannya buih, kalau di hati kotorannya syahwat dan syubuhat. Itu sebabnya kenapa ikhwata iman sekalian, agama diumpamakan dengan air. Air sebagaimana waktu turunnya bening jernih, ketika menimpa tanah menjadi kotor karena bercampur dengan sampah dan polusi di tanah. Begitu pula ilmu agama yang Allah turunkan bening dan bersih. Ketika sudah banyak yang menerimanya, ternyata masih ada yang kotor jiwanya, masih kotor hatinya dengan syahwat dan syubhat, maka kebenaran itu terkotori, tercemari dengan syahwat dan syubhat. Timbullah penyimpangan-penyimpangan dalam agama Allah. Timbullah kerusakan-kerusakan dalam agama Allah. Inilah gambaran bahwa kebenaran terkadang tercemari oleh kebatilan, hak tercemari karena hawa nafsu dan syahwat, timbullah penyimpangan, penyelewengan dalam agama. Maka timbullah kotoran-kotoran agama. Inilah yang disebut dengan khurafat, takhayul, syirik, bid'ah agama. Makanya air akan kembali dibeningkan ketika ilmunya sudah kembali menguasainya. Sebab itu musuhnya ilmu adalah hawa nafsu. Musuhnya kebenaran adalah buih-buih kebatilan. Maka selama buih kebatilan itu bercampur dengan air, airnya keruh terus. Tapi ketika sudah lama dan surut kebatilan itu, maka kokohlah kebenaran. Itu seperti air yang sudah tenang, kelihatan jernihnya kembali. Maka dalam sejarah kita mengetahui ada fase-fase di dalam kehidupan manusia di mana kebenaran itu jadi rusak karena hawa nafsu kebatilan. Nah, ini sebagaimana sunatullah turunnya air, sunatullah turunnya agama. Kita tahu di masa Nabi Musa Allah turunkan Taurat. Tetapi sepeninggal beliau wafat, Taurat ini dicampur baur oleh para pengikutnya dengan macam-macam kebatilan. Timbullah penyelewengan agama Yahudi sehingga menjadi 71 golongan. Macam-macam sekte di agama Yahudi. Ketika Allah utuskan Nabi Isa, diturunkan Injil kepada beliau. Injil yang tadinya murni bersih tauhid, Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, terjadi kegoncangan di kaumnya, kesubhatan dan hawa nafsu bercampur. Maka kemurnian agama Nabi Isa pun kotor, rusak, keruh. Timbullah menjadi 72 sekte, aliran. Ketika Allah turunkan kebenaran itu, Al-Qur'an Karim, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditegakkan kebenaran itu oleh beliau, oleh para sahabatnya. Ketika beliau wafat, generasi sahabat wafat, tabiin, muncul pula kotoran-kotoran, keruh, buih-buih syahwat dan hawa nafsu masuk ke dalam agama Allah ini. Muncullah berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat, sehingga muncul dalam Islam ini 73 golongan sekte. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, ibtaraqatil yahud ala ihda wasab'ina firqatan. Yahudi pecah sampai 71 kelompok. Wan nasoro ala isna wasab'ina firqatan. Nasoro 72 kelompok. Wasab tetap tariku ummati ala salasin wasab'ina firqah. Umatku bahkan kata Nabi 73 golongan pecahnya ini. Nah, kenapa? Itu tadi kebenarannya satu, seperti air hujan yang turun dari langit. Tetapi ketika sampai di bumi makin hilir, nah, makin jauh dari sumbernya, makin banyak kotoran-kotoran yang bercampur dengannya. Maka para ulama Islam sejak generasi tabi'in sudah melakukan gerakan pemurnian agama Allah. Itulah gerakan ulama alul hadis dipelopori Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, memilah mana hadis-hadis sahih, mana hadis-hadis maudhu, palsu, mana hadis-hadis dhaif. Kenapa? Karena sudah banyaknya kotoran-kotoran. Kenapa muncul hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif? Karena tadi ada orang membawa hawa nafsunya dimasukkan ke dalam agama Allah. Ia seperti menerima agama Allah, seperti turunnya air hujan karena bisa nolak, tetapi dicampur dengan hawa nafsu dan ambisi. Itu disebut dengan syubhat dan syahwat. Maka Allah Ta'ala akan mengokohkan lagi kebenaran itu dengan disebarkannya ilmunya. Nah, maka mengembalikan kemurnian agama Allah adalah mengembalikan ilmunya yang benar, mengembalikan lagi ilmu. Inilah para ulama dari generasi ke generasi selalu menyerukan lagi kembali kepada sumber agama yang murni, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana telah dipahami dan dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi ini ikhwata iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah dan Rasulnya memberikan perumpamaan kepada kita tentang hakikat kebenaran, tentang cara Allah menurunkan kebenaran, dan tentang bagaimana kebenaran itu tercemari. Jadi yang sering mencemari kebenaran itu adalah syubhat. Syubhat ini kotoran hawa nafsu yang muncul dari keraguan-raguan, seperti kesyubhatan Majusi, kesyubhatan Nasoro, kesyubhatan Yahudi. Mereka menerima Islam, tapi kesyubhatan ajaran mereka dimasukkan ke dalam Islam. Maka formalnya telah menjadi Muslim, tapi i'tikad-i'tikadnya masih membawa i'tikad yang sebelumnya. Nah, inilah orang-orang yang menerima Islam tapi masih ragu, masih penuh kesyubhatan. Ini yang disebut dengan kaum zindik. Nah, makanya kenapa muncul istilah zindik, jamaknya zanadikoh. Kaum zindik ini para tokoh-tokoh pemuka agama dari sebelumnya memeluk agama Yahudi, memeluk agama Nasara, memeluk agama Majusi, memeluk agama-agama tradisional. Kalau di kita mungkin animisme, dinamisme. Menerima Islam tapi ya tidak 100% meyakini tentang agama yang diterimanya, dicampurkanlah dengan keyakinan-keyakinan sebelumnya. Nah, inilah asal-muasal munculnya sekte-sekte menyimpang dalam ajaran Islam, seperti munculnya sekte Syiah, Rafidhah, Qaramithah, Ismailiyah, Gulat. Nah, itu sekte-sekte agama yang membawa paham sebelum Islam ke dalam Islam. Muncullah paham Islam yang aneh-aneh yang tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah yang merusak ke dalam agama adalah syahwat. Syahwat. Kalau syahwat ini kaitannya dengan kesenangan hidup. Nah, ada orang yang mungkin secara paham agamanya baik, benar, tapi kalah oleh syahwatnya, ambisi kekuasaan, ambisi kekayaan. Akhirnya apa? Berani menyelewengkan ajaran Allah demi kedudukan, demi jabatan, demi uang. Itu yang disebut dengan menjual agama Allah dengan harga yang sedikit. Nah, banyak hadis-hadis palsu itu karena ada orang yang ingin mendapat kekayaan, jabatan, ingin dekat ke penguasa, akhirnya buat hadis palsu tentang kekuasaan, begitu. Seperti ada seorang pembuat hadis palsu, nah, dengan membuat apa? Membuat tambahan kepada hadis Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda tidak ada permainan yang halal kecuali dua hal, kata Rasulullah, yaitu memanah dan unggang kuda, kan kata Rasulullah begitu. Memanah dan unggang kuda itu permainan yang baik. Tapi karena seorang alim ini ingin dekat kepada sultan, sultannya ini senang burung merpati, kan gitu. Sultannya ini senang sekali memelihara burung merpati yang bagus-bagus. Lalu ketika dia di hadapan sultan dibacakan hadis itu, ditambahin tidak ada permainan yang lebih baik kecuali orang bermain ketangkasan memanah, menunggang kuda, dan balap burung merpati, gitu. Ditambahin gitu hadisnya. Ditambahin itu. Akhirnya sultan itu gembira. Nyuruhlah ke bendaharanya, bawakan itu uang, dikasih uang yang banyak, gitu. Nah, jadi hal seperti itu terjadi dalam sejarah Islam itu. Nah, maka lahirnya para ulama yang kembali memurnikan agama Allah ini di seluruh zaman dan seluruh dunia. Maka di negeri-negeri muslim sepanjang abad itu selalu ada mujaddid, artinya yang membersihkan lagi, membersihkan kembali agama Allah. Baik itu di generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai ke generasi zaman sekarang ini di seluruh dunia. Nah, kenapa? Seperti tadi persis yang digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, turunnya agama Allah ini seperti turunnya air. Nah, ikhwata iman yang dirahmati Allah, sangat baik sekali hadis yang kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan perumpamaan yang dibuat Rasulullah SAW tentang hidayah dan ilmu yang dibawa Allah, yang dibawa beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diajarkan kepada umatnya. Saya kira inilah hadis yang kita pelajari pagi ini untuk memberi kesempatan bagi Bapak Ibu ikhwati sekalian, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari pembahasan ini ataupun yang lain-lainnya. Nah, silakan sebelum kita tutup. Terima kasih. Ada yang bertanya berhubungan dengan kajian yang disampaikan tadi tentang ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengatakan bahwa dia ini ada 21 orang yang asal dari Jawa dan satu di dunia. Kadang-kadang sebagai orang-orang awam biasanya bicara banyak itu juga itu luar biasa. Betul. Jadi mana sih yang suatu yang benar? Iya. Kadang-kadang bingung. Iya. Dan juga kadang-kadang juga sepihak yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan saya yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Terus dia bawa masalahnya begitu. Iya. Nah, tentunya itu juga merupakan perkara yang menjadi pemikiran kita, mana dia orang terkait yang paling benar. Iya. Berarti saya berterima kasih kepada orang tua. Assalamualaikum. Baik. Sebelum sambung pertanyaan yang lain, dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya yang sangat terkenal hadis ibtiraqul ummah, perpecahannya umat, di mana Rasul yang mulia mengatakan satab tariku ummati ala salasin wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidatan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya ke neraka, illa wahidan, kecuali satu. Ketika beliau ditanya siapa yang satu itu, maka sabda Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku dan para sahabatku. Jadi Rasul tidak menyebut nama, karena yang disebut dengan kelompok itu bukan nama, bukan isim, tetapi adalah isi, gitu. Bukan nama tapi isinya seperti apa. Maka Rasul menyebutkannya ma'ana alaihi wa ashabi. Inilah yang kemudian disebut dalam riwayat lain wahya al jamaah. Maka disebutlah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya yang senantiasa berpegang kepada sunnah Nabi, al jamaah yang berpegang teguh kepada jamaah para sahabat Rasul, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, tiga generasi yang mendapat jaminan keselamatan dari Rasulullah. Khairul qurun qarni summa ladzi yalunahum summa ladzi yalunahum. Sebaik-baik zaman, sabda Nabi, adalah zamanku, kemudian sahabatku, kemudian sesudahnya. Nah, jadi tiga generasi. Jadi ketika seseorang ingin mengukur mana ajaran yang benar itu dalam agama Allah, jika terjadi perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan, perpecahan, lihatlah mana yang di situ ada keterangannya dari Rasulullah. Kalau tidak dari Rasulullah, keterangan dari para sahabatnya. Kalau tidak dari para sahabatnya, keterangan dari para tabi'innya. Itulah tiga generasi. Nah, itu kalau terjadi perselisihan dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah dan hukum-hukum agama Allah. Kecuali masalah-masalah yang memang itu tidak terbatas di masa Rasul, seperti masalah-masalah muamalah duniawiyah. Yaitu tidak mesti dikembalikan pada Rasul, sahabat, tabiin. Apa di masa Rasulullah kalau taklim pakai mikrofon apa tidak? Nah, bukan itu sarananya saja, wasilahnya. Tapi maksudnya adalah isi ajarannya. Apakah Rasulullah, para sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiin, nah, melakukan ini, mengerjakan ini, berpendapat begini atau tidak? Maka selama itu ada dasarnya dari tiga generasi ini, walaupun kaum muslimin itu ada ikhtilaf, itu semuanya masih dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Itu maknanya. Jadi pertentangan-pertentangan atau perbedaan-perbedaan itu ada dua macam. Ada perbedaan yang disebut ikhtilaf tanawu, ikhtilaf keberagaman. Ikhtilaf keberagaman. Ada yang disebut dengan ikhtilaf tadadu, pertentangan. Jadi ikhtilafnya pertentangan, bukan keberagaman. Itu beda. Apa ikhtilaf tanawu? Kata Imam Ibnul Qayyim, yang dimaksud dengan ikhtilaf tanawu, perbedaan-perbedaan yang memang diizinkan oleh Rasulullah. Ada di masa sahabat, ada di masa para ulama tabi'in. Nah, berarti itu ikhtilaf yang diizinkan. Jadi orang boleh memilih mana saja dari ikhtilaf itu yang dia amalkan, karena perbedaannya memang sudah diizinkan di masa Rasul. Nah, itu namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan dalam hal yang keberagaman, bukan perbedaan pertentangan. Contohnya apa? Banyak. Dalam sholat pamannya, dalam azan, ada azan itu riwayatnya pakai tarji itu syahadatnya itu 4 kali, bukan 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini riwayat yang umum dipakai. Tapi ada yang syahadatnya 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Balik lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh nggak? Boleh. Itu dua-duanya diamalkan. Nah, itu ada prakteknya di masa Nabi, di masa sahabat. Itu namanya ikhtilaf tanawu. Cuma karena yang paling sering dan umum dipakai ini yang 2 kali. Nah, terkadang orang kaget kalau ada kok 4 kali, lupa apa kan gitu. Nah, padahal dia ngamalin yang pakai tarji namanya gitu. Itu contoh. Itu namanya ikhtilaf. Nah, orang terkadang menduga perbedaan ini menyelisihi sunnah. Tidak, cuma mana yang sering, mana yang jarang gitu kan. mana yang umum dipakai, mana tidak. Dalam qomat umpamanya, qomat juga begitu. Qomat itu dari mulai yang takbirnya 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama seperti adzan, cuma cepat gitu. Ada yang hanya 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang cuma sekali Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, semuanya sekali. Nah, kata Imam Ahmad, semuanya itu ada riwayatnya. Ini namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan yang beragam, bahwa perbedaannya itu tidak batil, tidak salah, cuma mana yang lebih sering diamalkan, mana yang jarang gitu. Nah, yang sering itu yang lazim dipakai oleh seluruh kaum muslimin 2 kali saja. Nah, maka di beberapa negeri muslim umpamanya ada yang tetap diamalkannya yang jarang itu. Nah, ini namanya ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang beragam yang diizinkan. Dalam sholat juga begitu, riwayat-riwayat. Ada riwayat menerangkan bahwa kalau turun ke ruku tangan dulu, turun ke sujud tangan dulu. Riwayat lain lutut dulu. Nah, itu semuanya ada riwayat. Bacaan iftitah, ada yang baca ini, baca ini, silakan semua mana yang hafal. Nah, ini dalam hal masalah praktek ibadah. Begitu pula dalam hal tertentu muamalah. Ada sebahagian yang berpendapat bahwa jual beli dengan cicilan itu tidak boleh, karena itu mengandung 2 harga. Kalau cashnya 1000, kalau cicil 1500, berarti 2 harga kan gitu. Sedangkan Rasulullah melarang jual beli 2 harga. Sebahagian lagi dari ulama, sahabat, tabiin berpendapat, oh, 2 harga yang dilarangkan bukan begitu. Itu tetap orang 1 harga belinya. Barangnya 2 harga, tapi kan dibelinya 1 harga kan gitu. 2 harga itu maksudnya kalau cash 1000, kalau cicil 1500. Nah, kita milih mau harga yang mana. Ketika kita ngambil 1 harga, saya mau yang cashnya yang 1000, berarti 1 harga. Jadi yang disebut dengan 2 harga itu bukan masalah cash atau cicilannya. Orang ketika akarnya tidak jelas yang dia beli yang mana, nah itu dia 2 harga gitu. Timbul 2 pemahaman. Maka di kalangan kaum muslimin ada yang tidak suka sama sekali cicilan karena dianggap haram. Ada mengatakan boleh kok, nggak apa-apa. Nah, ini ikhtilaf tanawu, silakan mana orang yang yakin itu silakan, yang tidak boleh gitu. Nah, ini bukan termasuk kategori tadi ikhtilaf pertentangan menyebabkan orang jadi berbeda manhaj atau berbeda kelompok gitu. Itu semuanya masih dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu pula upamanya kaum muslimin dalam tarawih, ya kan, nanti Ramadan ada yang 11, ada yang 21, 23, ada yang 22, ada yang 44. Itu semuanya ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf tadodu, ikhtilaf keragaman. Dari semua itu ada yang lebih afdol, ada yang lebih umum digunakan, ada yang jarang. Nah, maka ada orang mengamalkan sesuatu yang tidak umum, tidak jarang, tapi itu sahih keterangannya. Itu semuanya ikhtilaf tanawu. Maka Imam Asy-Syafi'i umpamanya 23, Imam Malik sampai 49 kalau sholat tarawihnya kan. Tapi Imam Ahmad dan mayoritas alul hadis cukup 11 saja. Dan 11 itu dalam pandangan para ulama hadis itu yang lebih kuat, lebih utama. Nah, gitu. Tapi itu tidak masuk ke dalam kategori apa? Perbedaan, pertentangan yang menyebabkan orang jadi beda kelompok. Oh, bukan Ahlus Sunnah lagi. Tidak, itu masih tetap Ahlus Sunnah. Nah, cuma perbedaannya mana yang lebih sohih, lebih rojih, lebih tepat dalilnya, tapi tidak sampai kepada kategori sesat atau batil atau menyimpang. Tidak, itu satu kelompok. Nah, adapun yang dimaksud 73 kelompok itu adalah yang ikhtilaf tadodu, pertentangan yang bertolak belakang, menyelisihi apa yang ada di masa Nabi, masa sahabat, masa tabiin. Contohnya Rasulullah, para sahabat, tabiin, semuanya rukun imannya ya iman pada Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, Kemudian hari akhirat, qada qadar muncul di generasi sesudah tabiin itu, sekte yang mengatakan oh tidak, rukun iman nggak ada, qadarnya cukup 5 saja. Nah kan gitu. Jadi tidak percaya kepada qadar, inilah paham qadariyah. Nah, sekte qadariyah. Jadi ikhtilafnya bukan ikhtilaf seperti tadi, perbedaan yang memang ada dasarnya. Cuma mana yang lebih sering dan lebih afdol diamalkan. Tapi ini pertentangannya sudah menyelisihi apa yang ditetapkan Rasul dan para sahabat. Muncullah madhab qadariyah yang tidak percaya bahwa takdir manusia itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Oh tidak, kita yang mengatur diri sendiri, takdir yang mengikuti kita. Nah, ini jadi menyalahi. Sebaliknya dari qadariyah muncul jabariyah, bahwa manusia itu justru sama sekali nggak punya kemampuan, semua ditakdirkan. Jadi jangankan jadi orang soleh, jadi orang jahat juga sudah takdir kan gitu. Karena itu seseorang itu tidak berubah iman dan kekufurannya dengan amal. Timbullah kaum jabariyah yang meniadakan usaha manusia, semuanya semata-mata takdir. Nah, paham seperti ini tidak dikenal di masa Rasulullah, para sahabat, tabi'in. Nah, ini disebut dengan ikhtilafnya ini tadodu, menyelisih, menentang. Timbul lagi umpamanya sekte yang mengatakan oh tanah yang suci itu bukan hanya Ka'bah, bukan hanya Mekah yang ada Ka'bah, bukannya Masjid Nabawi, bukannya Masjid Aqsa. Ini juga Karbala juga suci karena di sini syahidnya cucu Rasulullah kan gitu, Husain. Bahkan ini lebih suci lagi daripada Mekah dan Madinah, maka tanahnya dibawa-bawa kemana-mana untuk jadikan sholat. Nah, ini timbul sekte Rafidhah. Nah, inilah yang disebut dengan 73 kelompok ini, penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Kaum muslimin sepakat ijma bahwa orang yang suci, yang maksum, menerima wahyu dari Allah itu telah putus setelah Rasulullah wafat. Maka tidak ada lagi orang yang maksum, orang yang diberikan jaminan oleh Allah bersih dari dosa selain para nabi dan rasul. Dan itu dipahami, disepakati dari masa nabi, sahabat, tabi'in. Tapi kemudian muncul setelah generasi tabi'in sekte yang menganggap ada orang-orang yang suci, yang maksum setelah nabi, maka tidak pernah berbuat salah. Itulah imam-imam 12. Nah, muncullah Syiah Isna Asy'ariyah. Ini disebut dengan sekte-sekte. Nah, jadi ikhwas sekalian, pengertian 73 kelompok itu maksudnya adalah penyimpangan-penyimpangan. Tetapi penyimpangan-penyimpangan ini ada yang masih dalam koridor dia sebagai umat, tetap sebagai umat Nabi. Makanya kata Nabi, "Satab tariku ummati," mereka tetap masih disebut umat Nabi. Jadi mereka masih tetap punya harapan untuk mendapatkan surganya Allah, walaupun mereka masuk neraka dulu kan gitu. Tapi kalau sudah tidak masuk 73 kelompok, sudah bukan umat Nabi lagi, itu sudah keluar dari Islam sama sekali. Tidak ada lagi harapan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi 73 itu semuanya masuk neraka, tidak berarti mereka secara otomatis kekal dan keluar dari Islam. Karena yang keluar dari Islam kalau sudah nyata-nyata kemusyrikannya dan kemurtadannya. Nah, jadi sunatullah memang itu di dalam agama semua para nabi. Karena seperti tadi, seperti sunatullahnya air yang turun ke tanah gitu, itu selalu bercampur dengan buih. Maka begitu pula sunatullah, turunnya agama bercampur dengan hawa nafsu manusia dan kesubatan. Itu demikian baik, insya Allah. Jadi patokannya ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi, yaitu apa yang aku dan sahabatku di dalam agama itu. Demikian insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada, silakan dari ibu atau bapak. Masih ada waktu beberapa menit lagi jika perlu disampaikan pertanyaan. Silakan kalau ada. Kalau cukup ya alhamdulillah. Cukup kayaknya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai disinilah kajian kita pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.